Assalamualaikum teman-teman. Biasanya masalah yang terjadi, biasa ada mobil bentar. Masalah yang terjadi di DOG, tuyuh anakan itu mati karena minumannya. Di minumannya itu kan standar untuk puyuh itu kan kecil memang, bukan kayak ayam, kalau ayam kan besar. Nah biasanya teman-teman pakai ayam lalu dikasih batu di dalamnya biar nggak kecemplung. Tapi naluri burung itu dia tuh suka mandi. Jadi setelah mandi, walaupun ada batunya, tapi dia tetap mandi, kecemplung gitu, akhirnya basah. Dia cari tempat yang apa, yang berteduh, yang nyaman, yang hangat. Ya dia akhirnya masuk ke lubang-lubang kandang itu, lubang ram itu. Akhirnya basahnya dilesep dan mati dalam keadaan basah. Nah itu masalahnya. Nah kita sudah kemana-mana itu cari tempat pakan itu, tempat minum itu biasanya susah. Di beberapa toko tidak ada, karena puyuh itu punya dia puyuh khusus, tidak ada. Biasanya itu ayam. Nah kita akan cari ini, hari ini kita akan mencari tempat itu, tempat minum khusus puyuh. Masih di Demak, tapi arah-arah Prodadi, sorry, arah Prodadi. Katanya ada, nanti kita akan beli dan akan menunjukkan, ini spesial khusus buat puyuh. Biasanya teman-teman kalau online ini mahal, jadi alat tempat puyuh ini kalau beli di Tokopedia atau Bukalapak itu agak mahal, karena ini produknya bukan produk Cina, tapi produk home Indonesia, biasanya gitu. Jadi ini arah Prodadi teman-teman, jalan arah Prodadi, tapi masih Demak. Jadi menuju ke Dempet. Dempet itu kecamatan, salah satu kecamatan di Kabupaten Demak, tapi pinggir. Dempet itu dekat nanti perbatasan dengan kecamatan Dempet itu berbatasan dengan mana deh, Brobo kan? Prodadi. Wah, Prodo Angel ngomong Prodadi. Gitu ya. Jadi ini jalan lurus sebelah kiri biasanya. Nah, kita cek harganya. Itu di Demak ada beberapa tempat. Ada 5 tempat yang lumayan gede, kita tanya enggak ada. Kalau online ada sih. Cuman kalau di mana Shopee, saya lihat yang dari luar negeri juga mahal ternyata. Saya enggak tahu itu, mungkin karena volumenya ya. Coba saya cek nanti, siapa tahu harga murah teman-teman bisa nitip saya. Jangan nitip lah. Main ke sini, saya kasih tahu nanti jalannya. Oke ya, lanjutnya. Ini teman-teman sambil review Demak ini terkenal dengan jambu. Lihat kanan kiri ini jambu semua. Jambu delima teman-teman. Jadi kalau biasanya di mall-mall, supermarket itu kalau di Jakarta itu ada jambu delima khas Demak gitu. Nah ini dari sini. Biasanya ada di pinggir-pinggir jalan itu ada orang yang jual langsung dari petani. Jambu itu biasanya sore. Jadi teman-teman kalau lewat sini bisa langsung beli sama petaninya. Harganya apakah murah? Sama saja, karena mereka juga pengen untung. Makanya jual di pinggir jalan itu karena mereka pengen jual ecer. Kalau jual murah mereka dibakul, jual di pasar. Jadi ini kanan ini masih jambu teman-teman, jambu semua. Nanti ada kota desa agrowisata nanti yang namanya Betoan, itu nanti dikembangkan juga sebagai wisata jambu dan blimbing. Pembibitan belimbing nasional teman-teman. Jadi kalau di Demak pengen beli belimbing buahnya langsung dan tanamannya bisa ke Betoan. Gitu ya reviewnya. Ya ada warung bule. Oh bule ya. Nah jadi di Demak ada terkenalnya warung pemancingan namanya Bule. Di sana ada jambu dan lele. Gitu. Ini teman-teman, ini pasar Dempet. Jadi di sini tempatnya. Ini pasar Dempet ya. Jadi kalau lurus Purwodadi. Ini belok kiri. Itu dekat sini, dekat jembatan sini. Mungkin teman-teman Purwodadi sering lewat sini. Nah, ini tempatnya. Samping kanan ini. Oh, dekat ini. Nah, kita akan parkir. Mboten napa-napa. Minum puyuh, ang dadah. Sing cilik minum. Minuman. Nggih. 10 ya, Pak. Beda tempat minum puyuh ceplokan, Pak. Sing wonten ceplokan, Pak. Sing kuncenan wonten nanten. Budi gedean. Oh, segitu, Mbak. Oh, sing ceplokan nawan.
Harganya berapa, Mbak? 6.000. Wah. Ya, teman-teman, sudah harganya 6.000. Jadi gini ya. Nah, ini ceplokan ya. Nah, kenapa ini aman? Karena airnya hanya di dalamnya ini. Jadi burung enggak bisa membasahkan diri. Aduh, semutnya banyak. Itu ya. Itu kita hanya 10. Nah, gitu. Nah, ini kalau teman-teman cari kayak gini juga kita beli situ tadi. Nah, ternyata di sini lengkap. Betulnya nih, niku sing bawah memang khususnya gue. Nah, di sini ada yang besar yang 3 liter, teman-teman. Kalau yang pengen nggak slop itu 3 liter. Ana lihat. Nah, itu khusus puyuh. Jadi samping-sampingnya itu kecil. Tuh. Kita review nanti kalau sudah ngasih minumnya ya. Ini tempatnya ya. Ini saya balik muter tadi, ini tempatnya tadi di Cahaya, kok Cahaya? Di mana tadi? Oh, sana, sana ya, oh sana. Namanya apa ini? Gak ada namanya, coy. Tokonya tanpa nama, kalau belum ada judul. Harganya teman-teman 6.000 ya. Jadi tadi saya beli 6.000, jadi sangat murah sekali, 6.000. Saya beli hanya 10. Lain kali saya, kalau misalnya teman-teman permintaan banyak, tak belikan. Nanti pas misalnya ke sana nanti tak canggih gitu ya. Tapi memang perjalanan jauh dari Demak ke sini itu butuh waktu sekitar 15 menit ya, 15 menit karena jaraknya memang jauh lah. Jadi berapa kilo? 15 kilo, 10 kilo kan. Ya, 10 kiloan lah. Tapi kan kalau dari kota kan memang harus muter dulu arahnya. Lalu ram telur yang dari kertas itu daripada teman-teman bikin sendiri, kalau di sana harganya 6.000, teman-teman. Harganya 6.000 per ikat. Per ikat. Jadi satu ikat itu isinya 5. 5 itu kalau dikasih telur itu jadi 750 telur. Jadi satu kertas itu isinya 150 telur. Jadi kita tadi cuma habis 120.000. 120.000 itu 60.000 untuk ram telurnya itu, 60.000-nya tempat minumnya ya khusus. Jadi banyak yang berenang lah, itu salah satu caranya dengan itu. Gitu aja, belum dipotong bensin, belum dimakan kopi gitu. Jadi yang mahal itu kopinya, bensinnya sama waktunya. Begitu teman-teman. Salam sukses, nanti coba pas kasih minum saya kasih tahu. Kalau di ada airnya menggenang itu seberapa menggenangannya? Berbahaya enggak bagi burung, karena ini nanti enggak akan menggenang sama sekali. Jadi kayak apa ya? Selokan kayak got gitu ya. Jadi dia hanya airnya di bawahnya itu. Jadi enggak los kayak untuk pakan ayam. Kayak DOC itu bukan, tapi itu beda memang. Kan apa ayam yang dimodif kayak gini kasih baterai dan tetap burung itu masih bubuk siang di sini, mandi, berenang di sini. Dan basah dikit dia akan mati karena kedinginan dan cari lubang untuk dia cari apa ya, kehangatan, tapi malah kecantol gitu. Nah, ini kompetitornya, lawannya. Ini untuk puyuh dan ada literannya. Dan 600 liter ini, teman-teman. Jadi 600 liter 50 mili, sorry, mililiter ya. Di gini aja slopnya ya, ketinggian ya lebih tinggi ini kan. Aduh. Tapi nanti nggak usah pakai batu ini karena airnya nanti ini lihat airnya nanti akan sebatas ini teman-teman, sebatas ini dan di bawahnya ini. Jadi nggak mungkin dia berenang di sini, nggak mungkin ya. Coba kita kasih air sekaligus kita kasih iklan lagi nih, tapi nggak, saya dapat bayaran dari ini pakai Vitachix untuk DOP kita, karena dia butuh vitamin selama 2 minggu, tapi ngasihnya dikit aja ya, 1 gram saja untuk 1 liter. Berarti ini kan dikit aja, nggak usah sampai berwarna ya, oke? Okay? Sebenarnya ada takarannya, cuman kalau saya nggak mau takaran, saya kasih dikit aja. Udah, aduh kebanyakan ini teman-teman, masih kebanyakan. Udah, saya tutup. Bentar, apinya saya matikan dulu, saya lihatkan nanti setelah air saya balik. Oke, okay, teman-teman, jadi belum dibalik dalamnya kayak gini, keluarnya kayak gini ya. Kalau dibalik ya. Jadi
Jadi nggak usah pakai kayak gini, ini kotor kan, nanti akhirnya banyak sarang penyakitnya di sana. Dan biasanya buat bubuk. Nah, coba lihat. Burung nggak mungkin dia akan naik. Dia misalnya burungnya di sini pun, dia akan aman karena ada tatakan ini. Pokoknya beli yang kayak gini teman-teman. Coba dicek toko terdekat, pasti aman. Ini karena saya punya di OK banyak ini. Ini titipan teman, karena kandangnya penuh, titipan di tempat saya. Tapi saya nggak lama-lama ini, titipan oleh 2 minggu, ngapain 2 bulan. Karena teman baik ya udah. Oke, nanti sekalian kita buat review gitu loh, ya saya gitu. Nah, ini teman-teman. Ini ada tulisannya 100 min 8, udah mati 8 ini. Kebanyakan mandi. Nah, kayak gini, ini kan mati nih, mau mati. Ini basah kondisinya karena mereka, dia itu memang naluri untuk mandi. Naluri untuk mandi. Nah, coba dilihat itu. Saya pengen lihatkan teman-teman karena ini masalah yang terjadi, sering terjadi. Minumnya sangat aman. Ini usia 3 hari ya. DOV usia 3 hari. Coba lihat. Enggak ada yang mandi kayak, coba yang pakai batu itu. Dia akan mandi. Pokoknya khusus itu ya. Jadi kebanyakan mati diminum, teman-teman. Makannya pakai kayak gini, tempat makan. Ini tempat roti aja ini. Tempat roti. Biar enggak kecacar karena memang model dia itu nyakar-nyakar gitu. Dan rawan sekali ya teman-teman, DOG itu rawan, mesti mati. Jadi kita kalau kita beli 1000 itu paling nggak mati sekitar 50 ekor pasti ada yang mati, karena memang itu rawan sekali dengan itu, dengan suhu, dengan minum, dengan makan. Semoga bermanfaat teman-teman. Pokoknya saya wanti-wanti kalau teman-teman belajar dari kecil, dari usia 21 ke bawah, beli tempat minum yang khusus, jangan nekat. Semoga manfaat. Salam peternak Indonesia. Josh.